Israel meningkatkan serangannya di jalur Gaza menjelang jeda kemanusiaan. Tentara Israel menyerang beberapa wilayah di jalur Gaza, khususnya di bagian utara, mulai 22 November 2023. Seperti di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara dan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Penyerangan juga menargetkan sekolah Khalifa di Beit Lahia di Gaza Utara yang merupakan rumah bagi lebih dari 8.000 pengungsi. Tak berhenti sampai di situ, penembakan artileri juga terjadi di Al-Fukari, di timur Khan Yunis, di selatan jalur Gaza, dan sebuah rumah di Rafah. Israel dan Hamas menyepakati jeda pertempuran selama 4 hari untuk pertukaran sandera dan aliran bantuan kemanusiaan pada 22 November 2023. Kesepakatan terwujud melalui serangkaian negosiasi di antara kedua pihak dengan mediasi Qatar dan Mesir serta melibatkan Amerika Serikat. Kesepakatan jeda pertempuran itu dinilai bisa memberikan harapan. Selain pembebasan sandera oleh Hamas dan tawanan Palestina oleh Israel secara bertahap, jeda pertempuran memberi kesempatan untuk membawa masuk lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lembaga Bantuan Kemanusiaan Internasional sudah siap mengirimkan ribuan truk bermuatan makanan, air, dan pasokan penting lainnya ke jalur Gaza. Namun, sejumlah pihak mengatakan jeda pertempuran 4 hari itu tidak cukup memenuhi kebutuhan warga Palestina setelah 7 minggu hidup dalam pengungsian. Dilansir dari Al Jazeera, per 22 November 2023, pemerintah di Gaza melaporkan ada lebih dari 14.128 warga Palestina yang tewas sejak 7 Oktober 2023. Di antara belasan ribu korban tewas itu, sebanyak 5.600 korban adalah anak-anak dan 3.550 korban adalah wanita.